Kak Feli, kenalin, ini pacarku Sandra. Oh, iya. Sandra, silakan duduk. Mike, ini beneran kakakmu? Kok gayanya norak banget sih? Sandra, kamu jangan ngomong gitu dong. Dia ini kakak kandungku. Oh ya Sandra, ngomong-ngomong kamu habis pulang dari Jerman ya? Iya nih, aku stay di Jerman. Aku baru balik ke Indonesia. Terus diajak Mike ketemu kakak. Cara ngomong kamu emang kayak gitu ya? Lembut banget. Iya nih, aku emang biasa ngomong pelan-pelan. Kalau aku ngomong keras, nanti tenggorokan aku sakit. Terus di rumah daddy mami aku juga dibiasain ngomong pelan-pelan. Kalau ada yang ngomong keras, nanti aku kaget. Kamu ngomongnya panjang banget ya, kayak jalan tol. Gimana kalau kita pesan dulu? Kakak mau pesan apa? Kakak seperti biasa aja ya, Mike. Seblak kerupuk. Hah? Seblak kerupuk? Iuh, makanan apa itu? Aku baru dengar. Kamu nggak tahu ya? Seblak itu makanan khas Bandung. Biasanya ada kerupuk yang dibasahin, terus nantinya ada ceker sama gorengan. Hah? Ceker? Gorengan? Iuh, ada kaki ayam? Jorok banget. Itu pasti berminyak banget. Dan itu pasti makanan rakyat jelata kan? Kalau aku sih nggak level ya makan makanan kayak gitu. Aku sih biasanya makan makanan yang healthy lifestyle. Healthy lifestyle? Mike, sebenarnya kamu dapet cewek kayak gini dari mana sih? Marah banget tau nggak? Apa? Nora? Tuh kan, aku kan tadi udah bilang, aku tuh nggak bisa dikagetin. Heh, katanya kamu nggak bisa ngomong keras. Sedangkan tadi itu apa? Dasar pygmy girl. Apa kamu bilang? Aku pygmy girl? Dasar rakyat jelata. Rakyat jelata? Siapa yang kamu bilang rakyat jelata? Ya kamu lah. Udah rakyat jelata, nol attitude lagi. Sebenarnya dari tadi siapa yang nol attitude? Kamu ya, dari tadi nyari kesalahan orang, kekurangan orang. Tanpa kamu sadari, kamu lagi ngomong sama kakak pacar kamu loh. Seharusnya kamu ada sopan santun dong. Ya udah deh, aku minta maaf ya kak. Oke, aku maafin. Tapi sekarang juga kamu pergi dari sini ya. Soalnya tadi kan kamu bilang kalau tempat ini tempat rakyat jelata. Maksudnya kakak ngusir aku? Sayang, tolong belain aku dong. Maaf ya, aku gak ikut-ikut. Terima kasih ya kak, akhirnya aku putus juga dari cewek pygmy itu. Iya, sama-sama Mike. Lain kali kalau nyari cewek itu harus lihat bibit bebek bubeknya dulu, biar gak dapet yang kayak gitu. Siap kak.